إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شو نم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف قدس الله سره العجب كل عجب ممن يرهب مما لم فكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له ويطلب ما لا بقاء له معه فإنها لا تأمى الأبصار ولكن تأمى القلوب التي في الصدور. Keajaiban yang sangat menghairankan, al-ajabu kullu ajab, mana pelik, pelik sungguh bahasa kita, terhadap orang yang lari dari apa yang sangat diperlukan dan tidak dapat lepas daripadanya, dan berusaha pula mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya buta mata kepala, sesungguhnya bukan buta mata kepala, tetapi yang buta ialah mata hati yang di dalam dada. Itu seorang yang melarikan diri daripada panggilan Tuhannya untuk berbuat ibadah semata-mata kerana ingin memuaskan hawa nafsu syahwatnya. Nyata-nyata sebagai tanda buta mata hati, sebab ia telah mengutamakan bayangan daripada hakikat. Makhluk adalah bayangan, hakikat ialah Allah Ta'ala. Mengutamakan yang sementara dan meninggalkan yang abadi, memilih benda yang rosak, tidak memilih benda yang kekal. Mengutamakan yang rosak daripada yang tetap kekal untuk selama-lamanya. Itu dipanggil pelik, cukup pelik, ataupun ajaib yang sangat menghairankan. Iaitulah yataba'adu min rabbi allazi lam fikakalahu minhu. Mereka menjauhkan diri daripada Tuhan yang dia tidak boleh bercerai daripada. Mana ada makhluk yang boleh lari dari Allah? Semuanya ada terikat dengan kuasa dia, terikat dengan penentuan dia. Ini semata-mata kena sebab apa? Wujudul ghaflah, kewujudan kelalaian insan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan oleh kerana kelalaian tadi maka menyebabkan basirah, mata hati dia tertutup. Bila mata hati sudah tertutup, maka sudah tentulah masalah besar berlaku. Di mana boleh berjalan kalau matanya tertutup? Kita nak berjalan ke hadrat Tuhan, al-sayru fillah, berjalan ke Tuhan,
Itu satu kewajipan dituntut oleh Allah Ta'ala. Fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah Ta'ala, mencari keridaan dan makrifat yang sebenarnya. Insan bila dikenal sebenar-benar siapa dia Allah Ta'ala, dia akan dapat melaksanakan ibadat dengan sungguh, dia akan dapat melakukan ibadat dengan ikhlas, dia akan dapat merasakan kemanisan ibadah bila dia kenal Tuhan dengan sebenar-kenal. Sebab bila dikenal Tuhan dengan sebenar-kenal, hati dia tak akan berpusing kepada yang lain. Ya, kalau dia berpusing itu maknanya dia belum kenal. Gitu. Kalau dia beribadat pun dapat manis, itu maknanya dia belum kenal. Kalau dia kenal betul Allah Ta'ala, maka dia tidak berhadap kepada makhluk. Bila tidak berhadap kepada makhluk, hatinya bersih. Bila hatinya bersih, jiwanya sihat, tentu dia akan dapat merasa nikmat maknawi ataupun nikmat makrifat yang sebenarnya dengan Ta'ala. Kelazatan akan diberikan, kemanisan akan dirasa. Kenikmatan besar ialah dibuka dia dengan Tuhan. Tapi oleh kerana mata hatinya tidak berperanan sebagaimana sepatutnya, iaitu melihat kebesaran Tuhan, memandang akan azamahnya, ya, dan makrifat dengan sebenar, maka oleh kerana itu berlaku perkara ini. Yang telah kalam daripada Arif Billah, al-ajab, kullul ajab, ya, pelik dan keajaiban sangat menghairankan. Insan pergi lari daripada zat yang paling mulia, zat yang mempunyai sifat kamalat, kesempurnaan. Berpunca daripada apa? Butanya mata hati. Maka kita kena cari sebab-sebab buta mata hati. Yang pertama sekali, sebab besar dia apa? Al-jahlu, kejahilan. Kejahilan merupakan musuh yang terbesar. Jahilnya ia dengan Tuhan, ketidakkenalan dia dengan Tuhan menyebabkan cedera besar berlaku. Ya, dia tidak nampak kebesaran Tuhan, dia tidak perasan kewujudan Allah, dia tidak memahami pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat kepada seluruh makhluk yang fakir berhajat terikat dengan dia. Maka oleh kerana itu dia tidak mengenali. Bila tidak mengenali, maka dia teraba-raba. Pengenalan dia sudah rosak. Ibarat orang buta, empat orang kita letakkan gajah di depan dia, maka seekor yang pegang telinga dia kata gajah ni lembik lah, dia kata. Bukan, yang pegang kaki pula kata, eh, gajah ni macam tiang. Kan, pegang kaki. Dan begitulah seterusnya, pegang ekor dia akan tafsir gajah tu macam ekor. Sebab apa? Buta. Ya, begitulah manusia. Bila dia tak kenal siapa Tuhannya, maka ketika itu dia cuba mencari jalan selesai dalam hidupnya, tidak akan selamat. Sebab jalan penyelesaian hanya ada pada petunjuk Allah Ta'ala. Umay yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari jalan selain daripada Allah, dia tak akan jumpa jalan. Dia tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan akan terjauh dari perjalanannya. Maka mencari jalan makrifat ialah asas yang paling besar. Sebab bila dikenal siapa Tuhannya yang bersifat dengan wujud yang hakiki, yang mentadbir sekalian alam, pemilik segala-gala, maka dia akan tunduk. Bila dia tunduk, maka dengan situ syariat akan dijalankan dengan baik. Bila dia nak tunduk, dia tahu, kena tahu apa dia peraturan syariat, maka dia akan mencari ilmu dengan ikhlas untuk mencari keredaan Tuhan. Maka ketika itulah baru dia, perjalanan dia betul pada jalan tanah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan ini adalah jalanku Islam, jalan yang lurus. Fattabi'u, maka wajib kamu semua kena ikut jalan Allah Ta'ala. Wa la tattabi'u subula, jangan cuba kena ikut jalan-jalan yang lain dari jalan Allah Ta'ala. Fatafarraqa bikum an sabili, confirm kamu akan porak-peranda sesama kamu. Ya, bergaduh, bercekau macam-macam. Sebab apa? Sebab dia tak nak cari jalan Tuhan. Jadi penaja perpecahan dalam masyarakat dan umumnya global dunia ialah orang yang lari dari petunjuk Tuhan. Dan lari petunjuk Tuhan, itulah muka manusia yang menaja perpecahan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Perpecahan berlaku dengan sebab keengkaran, kedegilan yang hasil daripada kebutaan mata hati dengan Tuhan. Sebab dia kata sini, lakin la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Bukanlah buta tu absar, mata luar,
Berapa anak dia kata tengok wali-wali besar, ulama besar, ya, yang mata dia tak lihat. Di antara dia fatwa yang pertama kat segi fiqah ni, ulama pertama yang fatwakan boleh sembahyang di atas udara. Dulu kapal terbang tak ada, tapi fatwa mendahului. Siapa dia? Syekh Ali Subramul Lasi. Dia orang pertama mengatakan boleh sembahyang di atas udara. Sedang tu kapal terbang tak ada, kan? Ya. Ha. Ada fatwa dia mendahului. Sebab apa? Sebab jiwa dia hidup. Ha. Mata tak nampak tapi dalam terang. Kita mata pula macam belodok terang. Jujur mata. Tapi mata dalam buta. Eh, lari dari jalan Tuhan itu buta mata hati. Eh, dia kita minta Ta'ala jangan butakan mata hati. Sebab Ta'ala terangkan lagi terang, lagi terang. Mata dalam sebab dia perjalanan dalam ialah memerlukan perjalanan ketuhanan, dia memerlukan keterangan mata dalam. Kalau mata dalam jam habis. Ya, mata luar tak apa kalau buta. Ya. Banyak ulama-ulama kita tengok ya, mata dia terhapus. Buat kuat ni mereka mendidik pada kitab sampai terpadam mata kan. Itu kau tanya apa masalah dia jawab prop mudah ya. Sebab apa? Mata dalam yang boleh menangkap benda maknawi, benda besar. Benda hissi, benda luar ni kan. Benda luar ni orang kafir pun dapat. Kalau makan luar ni binatang pun dapat kan. Kita nak benda maknawi, benda dalam. Itu yang mahal. Yang boleh ditangkap apabila mata dalamnya celik dan terang. Maka di sini menunjukkan pada kita pentingnya ilmu al-qulub. Ilmu al-qulub atau ilmu qalbi. Bagi kata sini walakin ta'mal qulub. Tetapi yang buta ialah mata dalam. Qulub hati allati fi sudur, yang tersemat dalam qalbi kita, sadar. Ya, sudur. Bah lapisan pertama kita ialah sadar. Kalau nur iman tu masuk dia sadar, pum, dia orang beriman. Kalau lapisan pertama qalbi sadrun, dia tendang balik orang tu kafir. Ya. Barang Quran sebut afaman syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nurin min rabbih. Tidakkah mereka yang Tuhan bukakan sadrun. Itu lapisan pertama. Dia pergi lapisan kedua, dia pergi qalbi. Kemudian dia pergi puat. Ya, lub, sir. Ya, itu mana lapisan-lapisan mengikut martabat kekuatan makrifat dia dengan Tuhan. Kalau sadar pun dia tak boleh masuk habis. Ya, bawa orang kafir tak masuk tu. Seruan Islam Rasulullah bawa ditentang balik. Itu dia kata sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama je ya Muhammad, kau beritahu ke tak beritahu ke tak ada apa. La yu'minun, tetap mereka tak beriman sebab nur iman Islam tak masuk peringkat sadar, ditentang balik. Ada tentang tu banyak sebab, di antara sebab yang paling besar apa? At-takabbur, membesarkan diri. Apa makna takabbur? Man bataral haqq. Mereka yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dia tolak. Sebab apa dia tolak? Sebab dia tolak timah. Sebab apa tolak timah? Menganjal kotor dalam. Apa yang kotor paling hebat sekali? Melongkang, lebih longkang kotor dia kufur. Kufur, nifak itu semua kotor. Yang kena dibuang maknanya. Jadi sepatutnya kita sebagai hamba mengikut arahan Tuhan. Kita sebagai fakir bergantung pada yang maha kaya. Kita yang kurang bergantung kepada yang maha sempurna. Tapi dia lari. Dia orang fakir, orang kaya datang, tu datang kat dia dan datang. Pada bebal. Ya. Maka siapa yang paling kaya? Tak ada paling kaya. Huwallah. Al-Ghani sifat bagi Ta'ala. Kaya. Itu nama dia Al-Ghani. Yang maha kaya. Al-Kamalat itu sifat Ta'ala. Maha sempurna. Tapi kenapa manusia lari? Sebab buta mata dalam. Sebablah ilmu dalam ilmu paling penting. Man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tak memfokuskan betul-betul ilmu ulum, ilmu dalam ni, ya, ulumul qalbi, sebab disebut dalam ni qulub, ya, maka mata musiran alal kabair, dia mati dalam mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Sebab ilmu dalam, ilmu yang perlu diteroka dengan teliti. Sebab kesenian dia cukup banyak. Ya, silap dia kan, dia terpusing. Silap dia terpusing. Dia kena betul-betul mengamat-amati dia. Maka siapa dia pakar ni ialah para arifina billah. Orang yang arif di kalangan, yang mengenal Tuhan dengan sebenar-kenal. Di kalangan para-para awliya. Ini semua kitab-kitab kita baca ni semua kitab-kitab dia orang. Wali-wali besar. Syekh Ibn Atta bukan satu orang. Ya, wali besar.
beri kesian kat kita, dia tolong nukilkan, dia tolong tuliskan supaya kita dapat panduan. Ya, ini mengaji tasawuf lah tak nak. Dia kata ilmu tasawuf menjalongkang kepala otak dia menjalongkang. ilmu tasawuf membersih. Kalau kamu tak nak mandi, tak nak bersih, melongkang lah baru busuk badan. Sebab hati dia busuk. Dia ceramah kita nak entam orang. Bida'ah tapi itu Pak Wahab ini. Pak Wahab, Wahabi. Wahabi ni hati dia melongkang kau tu, biar dengar. So dengar di tasawuknya. Kalau tidak di tasawuk je, Pak. Ya, tasawuf ialah ilmu membersihkan kalbi. Kalbi tempat tilik Tuhan. Bila tempat tilik Tuhan, kita jangan main-main. Gosak dia kan, dia murka habis. Ya. Raja nak datang, dia nak kat lawat kawasan ni. Oh, siap dia kemas cukup. Kalau boleh lantai nak dijilat. Ya, dia boleh mengkilat. Itu raja. Ini bukan raja. Malikul Muluk. Raja segala raja. Allah Ta'ala. Kenapa tempat tilik di kalbi kamu tak jaga dengan betul? Inna Allah la yanzur ila suwarikum walakin Allah yanzur ila ma fi kalbikum. Tuhan tak tilik luar kamu ni, dia tengok dalam tu. Luar boleh berlakon. Sebab nak kenal orang tengok dalam, jangan tengok luar. Luar boleh berlakon, orang munafik boleh berlakon. Ya. Tapi dalam tu betul-betul, dia duduk betul-betul, yakin dia billah. Habis. Jadi maknanya satu keajaiban yang keluar daripada kalam arif billah, hasil daripada tenungan makrifat dia kepada gulungan-gulungan yang melarikan diri dari Allah Ta'ala. Sepatutnya kita merapatkan diri dengan Tuhan. Kita kata pelik sungguh. Mimman yarhabu mimma lam fika kalahu anhu. Dia lari daripada orang yang tak boleh nak lari. Siapa boleh lari dengan Tuhan? Dicabut nyawa kita boleh tepis. Semua daripada dia. Tidak ada yang kita ambil, kita pakai, kita guna. Rezeki kita pakai, kita guna. Makan, minum, semua minallah. Dan tidak ada satu pun yang menumpang di muka bumi Tuhan melainkan semua adalah dalam taksis iradat dan kudrat. Semua dengan dia. Habis. Jadi kita minta kepada Ta'ala supaya apa? Bukakan kalbi kita. Cahayakan kalbi kita. Sebab tu Rasulullah minta nur. Ya. Allah menja'al. Allah menja'al. Minta kepada pisamin nuran. Wabil yami nuran. Bi'amami nuran. Bi'khalfi nuran. Bi'tahti nuran. Minta supaya Ta'ala jadikan depan kita nur. Belakang nur. Kanan kiri nur. Dan besarkan nur. Dan jadi kita nur. Insan nurani. Itu hadis sahih daripada Nabi SAW. Ya, lawan nur apa? Zulmah, gelap. Nak terang ke nak gelap kan? Ha. Jalan supi nak jalan terang, nur. Ya. Ha. Habis. Jadi maksudnya apa? Dikenak ke sini. Supaya kita ikatkan kita dengan tu. Jangan lari, bahkan kena rapat. Dan kerapatan, kerenggangan dia berlaku tiap-tiap nafas sendiri. Ya. Tiap-tiap nafas yang kita terik, kita hembus, dia ada dua hukum. Satu dia panggil ittisal, satu infisal. Ittisal dia semakin hampir. Bila dia taat kepada Ta'ala, dia sedar diri dia hamba kepada Tuhan. Kalau dia leka, dia panggil infisal, makin terjarak jauh. Bayangkan senapal jauh, senapal jauh, makin jauh, makin jauh, berat je. Lepas tu dia guna isyarat, pi kulilam matin wana, wana pasin. Tiap-tiap nafas, biar ada kontak kita makin rapat. Pastikan tiap-tiap nafas kita terjarak dekat dengan Tuhan. Jangan terjarak jauh. Jauh dengan Tuhan itu azab paling besar yang membawakan akhirnya insan tu lalai dan buta mata hati. Habis. Kemudian kata musannif, qala mu'alif kata sallallahu alaihi wasallam, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilayhi huwa alladhi irtahala minhu walakin irhal minal akwan ilal muqawwin wa anna ila rabbikal muntaha. Macam wa anna, bukan wa inna. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ini hijrah yang sebenar, hijrah yang hakiki, hijrah hakikat. La tarhal min kaunin ila kaunin. Jangan berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Mana jangan berpindah dari makhluk kepada makhluk. Hati kita tu, kita nak berpindah dari makhluk terus ke Tuhan dia. Ya.
Kalau kita buat ibadat, tujuan dia apa? Nak suruh orang tengok. Ambillah tu, ni masuk sini. Dia buat ibadat, tak diterima oleh Ta'ala. Sebab dia tak pergi ke Tuhan, dia pergi ke orang. Dia seronok orang puji, dia seronok orang, orang jack dia, orang ampu dia, dia suka dia, dia masyhurkan atau dia. Kita dah tahu tidak kita kena penyakit ni, kita tengok kalau orang kutuk kita marah tak? Ha? Kalau orang maki kita, orang kutuk kita, tak ada rasa apa, okey. Kalau orang maki dia termenung, tu ada tidur malam, tu KO. Mana bila orang maki dia, orang kata dia, dia terasa bermakna apa? Kalbi dia dengan makhluk. Kalau kalbi dia dengan Tuhan, tak ada makhluk dalam hati dia, orang nak kata apa kata? Dalam dia bukan dengan orang, dia dengan Allah. Itu sebab kalbi penting. Ya. Bila kalbi kita dah mesra dengan dia, seronok dengan dia, dia tak kisah dengan orang lain. Jangan kekasih dia murka kat dia. Siapa kekasih? Allah Ta'ala. Kekasih murka kat kita, berat kita. Ya. Sebab tu kena saya merapatkan ni. Jadi dalam ibadat, jaga tu tempat paling besar kalbi kita, di mana kiblat dia. Ya, kiblat ruh ialah Allah. Kiblat doa as-sama, doa tak ada atas kan. Kalau kiblat salat ialah Masjidil Haram. Pawalli wajhaka syatral masjidil, hadapkan diri kamu Masjidil Haram. Bila kita semayang, kita pusing kiblat kita sengaja, tak ada yang mengharuskan segi syarak, batal lah semayang. Batal lah semayang ni, pusing kepada lain. Dari dia pusing ni, batalat salat tu. Batal ibadat zahir, dipanggil ibadah. Kalau konteks rohani dalam, dipanggil maqamin ubudiyah. Lagi tinggi dipanggil maqamun ubudah. Bila kalbi kita paling dia pada makhluk, dalam konteks kita melaksanakan perintah Tuhan, jawab dia kiblat kita sudah terbatal. Bermakna dia tidak sah duduk dalam maqamin ubudiyah. Ya, dia hanya duduk makam syariat, makam ibadat ni. Ibadat dia dah sah, tak payah kata. Tapi dalam Tuhan tak terima lagi. Sebab Tuhan terima dia tengok dalam. Ya, dalam tempat ubudiyah, tempat ubudah. Sebab dia perhatian kalau tak diberikan, dia berat. Jadi sini satu penyakit yang kena pada insan dalam ibadat, kalau dia tak jaga, di sini pun. Mana apa? Insiraful qalbi anillah. Terpalingnya hati daripada Allah dalam mengerjakan ibadat. Ya, ibadat dah buat dah bagus lah. Sebab nak buat ibadat satu hal. Tapi nak dibandingkan dengan mengawal ibadat tu lagi payah. Ya, macam kita lah dapat negara, susah nak dapat kan. Dapat undi pun nak jaga dia lagi payah. Nak jaga lagi payah. Kalau tak percaya kat itu, dia tendang dua belah kaki tu. Kalau yang buruk je kan. Ada orang yang buruk, nak minta dah dapat, cakap bohong panjang. Mengakal ke orang dah habis-habis. Habis. Jadi makna sini dia kata, jangan kamu berjalan, berpindah kalbi tu daripada makhluk kepada makhluk. Daripada alam kepada makhluk. Alam, makhluk sama lah. Alam tu makhluk, makna dia apa? Masiwallah. Selain daripada Ta'ala, dipanggil makhluk, dipanggil alam, dipanggil kainat, jaizat, mumkinat, makhlukat, banyak-banyak nama istilah dia. Ya. Ha. Kalau istilah sufi dipanggil kaun. Ya. Kalau usuluddin dipanggil apa? Mumkinat, jaizat, makhlukat, benda sama je lah. Jadi sini makna jangan kalbi kita berpindah dalam ibadat pergi kepada makhluk. Tujuan ibadat, anda dapat sanjungan. Buat ibadat supaya orang pandang. Habis tu, rosak. Sebab kena buang. Selagi makhluk ada dalam kalbi kamu, kamu takkan sempurna ibadat. Berarti sama dengan himar Allah. Bahawa ibadat bila hati tak ikhlas, para awliya disuluh dengan nur makrifat, dia nampak kepala himar. Dia nampak macam-macam kepala. Jasad dia rupa orang, kepala macam himar. Sebab apa? Sebab fokus ibadat sudah lagi. Dia sama dengan satu hayawan yang sangat huduh suara dia, apa himar dia kau bunyi. Pada malam kau suara paling huduh pun suara himar, dia jerit huduh nau ni. Jadi dia misalkan dengan himar. Ya, kalau orang kata himar kita terkejut di sana. Jadi orang yang beribadat tidak terus ke Tuhan macam himar yang mengisar gandum tu. Sama seperti himar kaldai mungkin, yang berputar di sekitar penggilingan. Ya, orang Melayu kita dulu ada kisar padi kan, untuk tua tahulah. Ya, jadi dia pusing padi. Jadi bila orang kisar gandum, yang mana tempat dia mula tu tempat akhir dia, tak pergi ke mana. War makan allazi irtahla ilai huwa allazi irtala minhu. Tempat yang dipusing tu, tempat dituju ya, tempat dia mula. Dia pusing pimai-pimai dan tu ya, tak pergi mana. Mana pada makhluk kepada makhluk, dia tak tarakit terus kepada Ta'ala. Dan di antara makhluk ialah al-jannah, syurga. Syurga makhluk ke Tuhan? Makhluk. Ha. Jadi kalau kita ibadat kena syurga, mana ibadat kena makhluk. Ya, jangan kita ibadat, tujuan kita nakkan syurga.
Ibadat tujuan dia nakkan keredaan Allah. Dia dapat keredaan Tuhan, semua dapat. Itu maknanya. Tidak dianggap sebagai syariat. Itu sini ya. Di sini tengok zaman tadi. Ia berjalan menuju tempat tujuan. Tiba-tiba, itu pula tempat yang ia mula. Mana tempat dia tuju, itu tempat mula di balik. Tetapi sebaliknya, naklah engkau pergi daripada semua alam. Mana tinggalkan kalbi kamu menghadap makhluk, menuju kepada pencipta alam. Terus kepada dalil mana? Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Jadi cita-cita hidup kita ialah Allah. Ya, kalau anak-anak pergi sekolah, so cikgu tanya, apa cita-cita awak? Allah. Beranjak cikgu dia. Oh, ingat pun dah jadi engineer. Beranjak cikgu dia. Oh, di mana guru kau belajar? Ini guru bukan sebarang guru. Ya. Dia sebut Allah terperanjat di dunia. Padahal Quran terpampang. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhanmu muntaha, kemuncak segala-gala. Siapa yang menjadikan kemuncak hidup dia bukan Allah, bukan reda Allah, maka dia tersesat jauh dari jalan. Ya, babak dia takkan jumpa jalan kan? Jalan sebenar dia takkan jumpa. Maka tersesat di dalam hidup, maka babaslah dia. Tersesat siapa sambar? Nafsu, syaitan, habis terik dia. Jadi bergelumanglah di dalam kemungkaran dengan Tuhan yang menunggu dia azab besar di akhirat wala ayazabillah. Jadi kena jaga fokus kalbi kita tu. Ke mana dia pergi kan? Kemudian dia kata jangan berpindah dari syirik yang terang kepada syirik yang samar. Syirik yang terang dia sembah berhala. Ya, asyirkul jali. Syirik yang besar yang terang. Dia pergi sembah berhala, patung, batu-batu yang dipahat, kayu-kayu yang diukir, ya, dia pergi sembah kan. Ada pula dia buat tamar Sayyidina Umar, ya. Mana yasna'u ilah, dia buat tu Tuhan tu, ya apa, bertamr dengan tamar. Kemudian dia akul, dia makan. Ya, dia senyum, dia kata, dah masa Islam dia senyum. Kenapa Tuhan senyum? Dia kata, aku teringat zaman jahiliah, aku jadikan Tuhan buat daripada buat tamar. Aku lapar, aku makan balik. Itulah bagi jahil, tak kenal Tuhan. Tapi bila ada Islam, Masya Allah. Ya? Dulu syaitan sesatkan dia. Bila masuk Islam, dia kuat iman, lorong dia lalu, syaitan tak pergi lalu. Ya? Syaitan, ya khaf. Ya, ya khaf, syaitan takut dah kasi nak Umar. Punya tegas dia, Masya Allah. Dalam istri hijrah lagi sedap kan. Satu peristiwa menarik dalam hijrah. Bila sahabat nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, gulungan-gulungan kufar tu kacau kan, macam sembunyi. Sayyidina Umar dia pergi depan-depan, dia keluar depan-depan orang ramai. Siapa yang anak dia nak jadi yatim, bini nak jadi janda, sila keluar dia. Siapa nak keluar kan? Sayyidina Umar tak kenal dia punya pangkal. Kuda dengan lari macam tu dia boleh pum lekap ni. Kita kuda senyap naik jatuh. Sudah gegar badan daripada buih tu. Dan Omar dia melekap pom. Oh, ketangkasan ni luar biasa. Zahir dia kuat, batin dia pun mantap kuat dengan itu. Sayyidina Umar, sahabat kanan Rasulullah SAW. Wazir, Rasulullah ada waziran, dua wazir di dunia. Di buku siapa? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu wazir besar Rasulullah SAW. Dia kata jangan berpindah dari syirik terang. Syirik terang macam orang kafir tu. Kita pindah pada syirik samar. Syirik juga nama dia. Syirik apa makna? Menduakan. Lawan syirik apa? Tauhid. Itu tauhid mengesakan lawan. Dia menyengutukan. Jadi tauhid ada am, ada khas. Kitab yang kita pegang ni tauhid khas ni. Mana mengesakan Tuhan dari segi pandangan. Kalau mengesakan Tuhan segi akidah pegangan, itu sifat 20 kita mengaji tu. Mengaji sifat Tuhan, asma' dan sebagainya. Ya, untuk mengeluarkan kita daripada akidah yang tak betul. Sekarang pergi ke depan, bukan sekadar akidah dah betul, nak pergi rasa. Ini pembinaan rasa. Sebab tu rasa, perasaan kita bila dengan Tuhan kuat, maka dia selamat daripada sifat ni. Dia dengan Tuhan, lazat dengan Tuhan, dia nak paling ke makhluk, tak paling makhluk. Bila tak paling makhluk, ada tak sifat riak? Tak ada. Sifat riak tak ada, wujud tak ada, takabur tak ada, ego semua habis terbarai. Sifat mazmumah habis selesai daripada tersangkut kepada abdi hamba yang mana dia duduk dalam makamil musyahadah. Bakal bila syuhud dengan Tuhan, berlazat dengan Tuhan, mana dia pandang makhluk. Ya? Tapi dia kena tak berkenal, dia sangkut dengan makhluk, dia sangkut makhluk, dia sifat
nak tunjuk ke orang, nak cari besar orang, nak mengadap ke orang. Jadi dia tertipu dalam ibadat. Maka dia berlaku syirik apa sini? Syirik yang asgar. Dia panggil syirik asgar, ya. Bawa lagi lagi, halus lagi. Atau syirikul khafi. Tiga syirik dia kita lepas, baru dia benar jadi gulungan muwahidin. Orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi sekarang jangan lepas daripada syirik yang jelas kepada syirik yang samar. Syirik samar apa? Riak. Amal kebaikan, amal saleh yang dinodai oleh riak, telah diperkosa oleh riak, ya, wasaan dan sum'ah. Sebab apa dia riak? Sebab dia tak kenal Tuhan dengan sebenar kenal. Mana besar pandangan Allah dengan pandangan makhluk? Mana besar penilaian Allah dengan penilaian makhluk? Maka cari penilaian Allah, jangan cari nilai makhluk. Cari nilai makhluk tu orang puji seronok. Dia tak tahu, dia tak suka dengan tak kenal. Kalau dia kenal pujian Allah yang dia nak, ya? Satu dunia hentam dia, tapi Tuhan puji, Tuhan terima. Syurga pada dia. Satu dunia jack dia, Tuhan tak terima, neraka tu pada dia. Cari reda Tuhan, jangan cari reda makhluk. Cari reda makhluk, dia takkan jumpa jalan Tuhan, ya? Jadi keluar daripada riak. Riak ni satu penyakit dalam hadis sahih yang sangat digerun oleh Nabi SAW kena pada umat. Akhwakum ala umati asyirkul asgar wa riak. Aku cukup gerun kena pada umatku syirik yang kecil. Apa dia? Riak. Kerana Nabi bimbang takut tiba-tiba kita umat tak ada takut, tak ada rasa apa pun. Apa kan? Rosakan. Dan sum'ah, suka memperdengarkan. Yang mengharap pujian orang, suka dengar. Sum'ah mana memperdengar. Ya. Orang tak tanya pun, dia cakap ke orang, oh letih badan hari ni. Pasal puasa, orang cerita dia puasa. Ya, dia buat-buat tanya letih badan hari ni tak larat. Orang tanya pasal pula puasa hari ni. Seorang wali puasa tuan, bini dia tak tahu dia puasa. Dia ambil minyak kan, dia sapu kat bibir dia. Bini dia ingat, wah atuk laki aku ni kena misop apa ni, moncong minyak moncong ni. Laki dia puasa, bini tak tahu ni. Ini dia puasa, bini seksa, tiga lauk minta. Orang macam orang mengidam pula nak makan tu. Empat lauk, mayang bini dia kerja. Dah lepas kau puasa ni, maut aku ni kan nak masak apa lagi. Rasulullah tak puasa tiga biji, tambah tiga teguk air, dah habis je tu. Dia puasa tujuan ni apa? Nak bersihkan dalam. Nafsu kan, dia nak makan, kita cut dia. Ika iza aqallu rajul atu'mah mulia jauhun nuran. Bila seorang kurangkan makan, dia puasa. Mulia jauhun nur, penuhkan batin di nur. Cahaya, cahaya iman lagi kuat, lagi kuat. Sebab nafsu bila pum jatuh, cahaya iman dia terang. Kita layan banyak-banyak dia, habis gelap, gelap, gelap. Habis. Pernah banding para sahabat menghidupkan kita, wah, jauh kaya dia kita. Ya, sahabat ada yang kadang makan tiga hari sekali pun dia. Ya. Rasulullah pun ada, mana makan dia jumpanya biasa-biasa je. Kita makan pula luar biasa. Bagi hadir kita longgok. Habis tu. Itu mengharapkan pujian orang. Sebab apa harap pujian orang? Dalam kalbi dia ada orang. Buang dalam kalbi orang. Berhadap dengan dia. Tidak dianggap oleh syariat dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, bila ibadat dia pusing saja, wadah makhluk habis rosak. Dan apabila telah bersih dari semua itu, kalbi dia bersih daripada menghadap kepada makhluk dan sifat-sifat mazmumah, kemudian beramal terdorong oleh kerana menginginkan kedudukan ataupun kekayaan atau kekeramatan dunia dan akhirat. Tujuan ibadat apa? Untuk dapat kemuliaan, karamah. Sebab itu masih termasuk hawa nafsu. Masih kita pusing lagi tu. Tu nafsu punya main. Kalau syaitan berapa jalan dia? 7. Dalam Minhad, ya, karangan akhir Hujatul Islam Al-Imam Ghazali, syaitan punya masuk 7 lorong kan. Dia masuk jalan ni tak boleh, dia kustan, dia masuk jalan lain pula. Ya, satu-satu. Macam anjing mengendapkan daging makanan ataupun tulang bekas orang buat kerja kahwin kan. Dulu kalau kerja kahwin, potong lembu kat rumah. Lepas tu tulang-tulang gantung, malam dia nak ambil. Dia tak gantung rumah dia ambil. Kita nampak, kita halau dia lari. Dia tak lari jauh tu. Kan dia datang mula sini pula. Kita halau dia lari masuk ke dapur pula. Dia nak. Imam Ghazali cek ada 7 jalan. Dan jalan yang terakhir sekali,
Pertama dia suruh kita pak jangan buat ibadat, kita lawan mulai ibadat. Dia suruh kita coba buat lengah, kita buat bagus, cantik-cantik. Zahir dah cantik dah. Last kali dia masuk batin. Dia masuk mana? Kau buat ibadat jangan tunjuk ke orang. Wah, nampak bagus kan? Ha, nanti kau dah meninggal besok, jasa kau, nama kau akan dikenang orang. Habis kan? Tentu tak perasan lah. Kan? Dan ini buah mulut orang Melayu kita banyak. Kan? Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Dia nak nama habis kan? Kan? Tak apa, biasa kau mati nama kau naik. Ya, tu licik syaitan main tu ni. Ha, dia tak ada, dengan orang-orang tak main. Kalbi kita jangan dengan orang, jasad tak apa. Jasad kita luar ni dengan masyarakat apa buat kerja kebajikan tu disuruh. Dalam jangan, dalam baitul rab kita dengan Tuhan ni. Ya, ah, jaga betul. Baru dia akan dibukakan makrifat yang sebenar, dan bila makrifat sebenar dia akan dapat kelazatan luar biasa dengan Tuhan ni. Ya, cari kesedapan lazat rohani dengan Tuhan baru sempurna perjalanan hidup ini. Allah. Sebab itu masih termasuk dalam alam hawa nafsu ini. Tetapi belum mencapai tujuan ikhlas yang berarti bersih dari segala tujuan selain menuju kepada Allah Ta'ala. Kerana itu selama berpindah dari alam kepada dari alam ke alam, daripada makhluk ke makhluk, tidak berbeza dengan kaldai yang berputar di sekitar penggilingan. Dia pusing-pusing situ, dia pergi ke mana. Tetapi seharusnya, sewajibnya, ya, sekali berangkat dari alam langsung terus pada pencipta alam. Terus kalbi kita terus ke hadrat Allah Ta'ala, melazat di situ, nikmat di sana. Habis. Kerana itu Nabi Isa AS pernah berkata kepada sahabat Hawariyin. Ya, ada berapa belas orang? 12 orang. Ya, dalam hadis Nabi kata apa? Ala innarahal islamu da'irah paduru ma'al islam. Ya, innal kitab wa sultan sayaftariqani fakunu ma'al kitab. Ala inna fikum umara an ya'malu li anfusihim ma la ya'malu lakum fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum qalu madza nasna ya rasulullah qal kunu ka ashabi isa nushirul bil manashir wa humilul alal khushub mautatun fi ta'atillah khairun min hayati bil ma'siyati. Roda pusingan Islam tu akan berpusing. Sekali Islam naik, sekali Islam akan turun. Bila umat Islam sedar tanggungjawab dia, perjuangan dia, dan mengamalkan mengikut Quran betul sunnah, dia naik. Ya, hebat. Bila umat Islam lalai balik dengan dunia masyarakat muka, pum, jatuh balik. Jadi berpusing sentiasa, sekali naik sekali turun. Maka ketiga begitu kita nak buat macam mana? Kunu ma'al Islam. Naklah kamu bangun bersama, jatuh bangun dengan Islam. Dan sedar akan ada pemimpin-pemimpin, ya, yang mana dengan rakyat tadi dia menjaga kepentingan dia, dia gerabak kumpulan dia, dia tak menghiraukan orang lain. Jadi pemimpin yang ambil kepentingan di diri dia masing-masing. Maka kalau kamu taat kepada pemimpin yang seumpama ini, kamu akan sesat. Dan kamu lawan, kamu kena tindakan. Dua, ikut, sesat, ya, lawan, kena tindakan. Nak buat macam mana? Rasulullah kata kunu ka ashabi Isa. Kamu kena tiru macam mana pengikut Nabi Isa. Hawariin 12 orang. Akhirnya mempertahankan Islam sampai peringkat ditangkap, kemudian nushiru bil manashir, digergaji kepala dengan, ya, sampai putus terbelah dua, kemudian digantung jenazah di palang kakai. Selain nak takwif menakutkan rakyat, tapi berlaku apa? Orang lagi bangkit terkadang. Ya, tuan-tuan balik ambil gaji tertarik macam mana rasa sekali tergik melawang ambil censur tu. Ha, digergaji kerap putus, dia tak bergajak. Ha, maka Rasulullah beri kata dua, mautatun pita atilah, kamu mati kena mempertahankan agama Allah lebih baik daripada kamu hidup menderhaka kepada itu. Slogan besar, mati kena taat kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam keadaan yang menderhaka kepada Tuhan. Itu diceritakan kumpulan Nabi Isa 12 orang, dan seruan 12 ini sampai kepada Raja Najasyi, ya, yang dimasuk Islam tapi tak sempat jumpa Rasulullah SAW. Dan bila dia meninggal, maka jenazah dia awal-awal disemayangkan secara gaib oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, semayang gaib kan? Semayang gaib yang pertama kali Rasulullah lakukan untuk siapa? Raja Najasyi. Dia beriman tapi tak sempat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan mana beriman? Kesan dakwah golongan Hawariyin pengikut Nabi Isa alaihi salam. Ani Nabi Isa alaihi salam pernah berkata kepada sahabat di Hawariyin. Kalau Rasulullah dipanggil sahabat, ya,
Ini panggil khawarij. Semua yang ada padamu dari berbagai nikmat, macam-macam nikmat, makan, minum, pakaian, guna, macam-macam kesenangan, terus dari kurnia Allah padamu. Pandang tu semua dari dia. Ya, maka manakah kiranya yang lebih besar harga nilaiannya, apakah pemberi atau yang memberi? Pemberian tu ke atau yang memberi? Kita kalau hantar musim durian satu bonet Dian Musang King kan. Nak beli apa, ibu kan? Kan? Buah angkat letak okay, kan? Nak angkat nak beli, nak mahal letak balik. Sebiji kadang pergi 100 lebih. Ah, pasal bonet dah pergi ibu kan. Tiba-tiba orang mantau ke rumah kita, kita pun ambil buah dia belah makan buah buah. Tuan tak ajak naik pun. Weh, ni kacau je. Dia kata inilah awalan wa akhiran. Ya. Awal dan akhir jengkau tak harap buah tak beri. Dia ajak tuan dia tu. Buah tu letaklah kau makan dah kan. Atau yang orang yang sioman akal dia. Yang tak tak sioman, tuan dia tak rahi kan. Jadi pemberi dengan pen pemberian, pemberi itu lebih besar. Ya. Tamamun ni'am ialah ma'riyatul mun'im. Kenal nikmat yang paling besar ialah kau kenal siapa pemberi. Kan? Kita buka buku bank itu jolok, ada 1,000. Kan? Dia ambil. Bulan depan lagi cocok lagi, ada 1,000 lagi. Dia ambil. 5 bulan dia tak tanya siapa masukkan duit ni. Itu puaka juga. Betul, orang gila. Kita kalau masuk duit cip, ni siapa bapa kalau duit masuk kawan aku kan. Kita pernah takut tanya siapa bagi mesej kawan, kau ada masuk tak? Kamu kata ada, saya top up. Ah, ada ke mana? Tanya kan, tidak. Dah langsung tak tanya siapa pemberi. Itu gila juga. Ya, ha, begitulah kita, bukan 1,000 ni. Nikmat yang dia beri kita bukan nilai 1,000 kan. Ya, nikmat dia beri lain, nikmat dia palingkan bala musibah, masya-Allah. Sehingga wa in ta'undu ni'matallahi la tusah. Kalau kita nak hitung nikmat Tuhan tak terhitung. Tiba-tiba dia seronok dengan benda pemberian bukan dengan Tuhan yang memberi. Ini orang gila, orang gila. Akal dia masuk. Masuk apa? Masuk air. Habis. Jadi fokuskan katanya pada pemberi. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna, itu betul. Kamulah inna. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu itulah puncak segala tujuan. Apa saja kita buat atas dunia ini, kemuncak dia apa? Allah. Maksudnya apa? Mengenal dia, cari reda dia, duduk dalam kasih sayang dia. Bawa dia selamat. Sebab siapa yang telah mendapat Allah, berarti telah mendapat segala ini. Man wajadallah wajada kulla syait. Wa man faqadallah faqada kulla syait. Siapa yang tak dapat Tuhan, dia tak dapat segala-gala. Baik pun urusan dunia maupun urusan akhirat. Di dunia dia dapat. Ya, dapat apa di dunia dapat? Ya, dapat jalan kebenaran. Itu dapat di dunia. Ya, lazim dia dapat kesenangan di akhirat. Bukan dapat dunia apa kayu raya itu je. Nah, kalau kayu raya satu ukuran, syoros saja kayu bagi kita. Macam itu syoroslah orang paling diridai oleh Tuhan. Wow, kapilhanan. Ya, bukan ukuran dia itu. Selamat di dunia, mana selamat dia menjalankan perintah, dia terlepas daripada gangguan dan tarikan perangkap musuh syaitan dan nafsu. Ya, itu maksud dia selamat dunia. Ya, bahagia di dunia makna dia tidak terjebak dengan jalan-jalan yang menyesatkan dia. Dan selamat akhirat itu maklum dapat keridaan Tuhan dan syurga yang besar disediakan oleh Ta'ala, nikmat yang besar di sana itu. Kunan wanzur ila qawli sallallahu alaihi wasallam, man kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasul, wa man kana hijratu ila dunya yusibha aw miratin yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilai, fa fham qawlahu alaihi salatu wasalam wa ta'ammal hadzal amr in kunta za fahmin. Ya, maka dia akan datang ke sini. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Wanzur ila qawli sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Allah kareem.